Cari sinyal valid di sekitar area kritis pada Euro USD. Secara umum, bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi dengan bergerak menuju ke sekitar area kritis. Jika pergerakan Euro USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,13201 sampai 1,12992 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,13378. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1,12992 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1,12655. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.